itu tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu. Kerjanya cepat-cepatan. Kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis. Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Kuartal ketiga ini kuncinya di kuartal ketiga. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan, tapi belum sesuai yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!